Pagi teman-teman, jadi kali ini kita mau esok dulu dari tongkang ini udah selesai. Nanti kita selanjutnya mau ngasih kapal yang ada di belakang teman-teman. Ini nih, saya tunjukin dulu kapalnya. Nah itu, ada di belakang itu ya. Jadi ini udah selesai, dia mau esok, ini ada Prima 20. Oke, kita lihat aja gimana keseruannya. Ini dia penampakannya teman-teman ya. Jadi Prima 20 udah selesai bongkarnya. Itu kapal besarnya ada di belakang ini. Kelihatannya kapal besarnya ini masih baru teman-teman. Bisa kita lihat ya, dari warna cat lambungnya itu masih sangat kinclong, belum ada lecet-lecetnya sama sekali. Nah untuk kargo selanjutnya itu ada di belakang itu. Nah itu teman-teman. Jadi dia reteman dari kapal sebelumnya ya. Muatannya kan tinggal sedikit itu yang di depan aja itu kan. Itu dia vessel di sini udah lama itu. Belum muat-muat juga di sini teman-teman. Oke, kita lihat aja prosesnya seperti apa. Itu yang di sebelah itu udah selesai juga, ada kapal yang di depan haluan kawal besar itu ya. Itu teman-teman. Target selanjutnya itu Prima 8 kalau nggak salah tadi itu. Ini ada teman-teman juga ini. Ya teman-teman, ini udah mulai mau merapat di tongkangnya situ ya. Jadi nanti kita ngikatnya nggak di belakang, kalau muatan separuh kayak gini tuh. Jadi ngikatnya kita di sebelahnya tongkang gitu teman-teman, di boulder nomor 2 dari belakang gitu ya. Kalau muatan full baru kita di belakangnya. Soalnya kalau full kan kita ngepusnya agak susah untuk ngerapatin di floatingnya. Jadi kita kalau muatan separuh gini di tengah. Jadi enak untuk ngepusnya itu dari sampingan, tinggal dorong gitu aja teman-teman ya. Oke, ini masih lumayan jauh. Nah itu kargo selanjutnya. Jadi itu yang di MP2 teman-teman. Tadi kan yang di haluan depan kapal itu sudah ada kapal yang maju. Nah itu tongkangnya udah bisa. Oke, kita lihat aja ke belakang teman-teman. Ke belakang dulu. Nah itu dia. Jadi kapal yang udah selesai tadi, dia udah lepas dari haluan kapal besarnya. Nah untuk Prima 20 nya sudah mulai maju juga itu ya. Itu Prima 19 yang gantikan yang udah selesai yang di depan itu teman-teman. Oke, lanjut lagi ke depan. Ini mau bantu ngasis, nanti mau ngelemparin tali juga kan. Ini udah mulai mendekat ya. Oke, ini ada teman-teman juga di depan ini lagi ngumpul persiapan, nanti mau ke tongkang dia, mau lihat draft kapal kita juga. Ini kita udah nempel cuma di buritan belakang tengah, soalnya kita mau ngambil dulu gambar draft kapal kita teman-teman ya. Itu ada teman kita yang ditongkang itu, jadi buat ngambil gambar draft kapal, nggak tahu untuk orang kapal mungkin ya. Nah jadi ngiketnya di boulder tengah tongkang. Maritim 8, jadi yang tongkang-tongkang lama ini tungganya tongkang lama ya teman-teman, dari Prima 10 ke bawah itu rata-rata dari Tanjung Priuk semua. Untuk yang baru-baru rata-rata udah di Batam semua untuk pembuatan kapalnya sendiri ya.
ini tali depannya masuk di dapra nih teman-teman. Tuh masuk di dapra teman. Oke udah lepas. Ini kapalnya mulai mundur lagi. Oke lepas. Dan berbahaya. Jadi ini ngambil gambarnya kiri kanan gitu teman-teman. Tadi kan yang dari kiri udah diambil, ini tinggal yang dari kanan kapal ya. Oke. Oh, pakmu komen. Sana ada kapten. Nah, itu krunya orang Prima 8 yang pakai wirpa ya. Jadi kalau ketongkang tuh harus safety dia. Kalau ini teman yang ditongkang yang dari krunya ini lagi nyiapin tali nanti buat sandar di tongkangnya sendiri, di floatingnya gitu teman-teman ya. Jadi dipersiapkan biar enak nanti nariknya. Kalau jalan kan emang tali sengaja digantung-gantung di ini, di buritan tongkang kayak gini, jadi biar enggak hanyut ya. Soalnya kalau muatan kan kita ini batas airnya itu sampai ini loh teman-teman, kelihatan ya ada garis-garis putih ini. Nah ini sampai situ, kadang kalau ombak-ombak airnya naik, jadi tali kalau nggak digantungin di belakang kayak gitu bisa hanyut nanti. Ini kasihan juga nih teman, nggak ada yang bantu, temannya lagi di depan semua kayaknya. Ini lumayan panas juga nih cuacanya siang ini teman-teman. Kalau yang di jauh itu yang di belakang ada Prima 179 teman-teman ya, yang bantu ngasih tongkang baru masuk itu. Ini penampakan kalau dari anjungan 238 teman-teman. Kayak gini ya. Tuh teman yang di tongkang masih nyiapin tali. Nanti talinya tuh rencana mau dipakai di situ. Kalau tali yang itu kan kecil dia, jadi takutnya putus, makanya dia pakai tali yang besar. Teman-teman, ternyata talinya nggak dipindahin di bolter nomor 2 yang dari belakang ya, soalnya tadi kan di tengah sana. Cuma berhubung udah di belakang, yaudahlah taruh di belakang situ aja kan. Oke. Itu ada teman kita juga masih ditongkang dia yang moto-moto draft kapal tadi ya. Ini panas sekali teman-teman, ini hari Minggu ya. Jadi kalau kerja di sini nggak kenal hari libur pokoknya. Oke, semangat terus. Teman-teman, ini kita lagi nunggu merapat tongkangnya ya. Ini kita duduk di sini. Di depan situ panas sekali. Terus di belakang situ ada juga ada bas-bas orang mesin itu teman-teman. Ini kita nunggu di sini aja. Soalnya panas banget ya cuaca hari ini. Padahal tadi pagi itu jam 5 itu hujan deras sekali teman-teman di sini. Untung ini udah nggak ombak ya, kemarin sore kita ombak banget di sini. Oke, ikutin terus. Ini udah merapat teman-teman ya di kapal besarnya. Itu draft kapalnya itu bisa kelihatan teman-teman. Nah, tingginya 15 meter ya untuk draftnya kapal sendiri. Jadi kapalnya ini sebenarnya tingginya lebih ini. Untuk maritim 8-nya ini udah nempel di NP3, itu krennya sudah mulai mau ngambil muatannya teman-teman. Cuman untuk talinya ini udah mau dilepas juga. Nah, ini krunya Prima 8 yang mau lepas tali ya. Oke, itu untuk NP2-nya dia udah bongkar duluan dia. Soalnya udah merapat duluan. Ini teman-teman lagi ngelepas tali teman-teman. Oke, nah untuk Prima 8-nya sendiri itu udah mulai mundur. Semangat masih. Kata-kata hari ini dulu.
lemes dia ini. Ini krunya Prima 8 dah ngumpul semua teman-teman. Itu kapalnya udah mulai mundur, narik tali second towing-nya ya. Jadi sistemnya mundur seperti itu. Tali second towing-nya taruh di haluannya biar nggak masuk di baling-baling atau propeller kapalnya sendiri teman-teman. Ini udah nyiapin tali buat sandar di sebelahnya kapal nanti. Kayak es sandar ini sebelah kapal kono. Tekono no. Nah, itu. Gripnya sudah mulai nyangkul teman-teman di batu baranya sendiri ya. Jadi ini udah dibongkar muatannya. Meskipun kapalnya belum nempel tapi MP3 ini udah mulai sacet ini untuk bongkarnya sendiri. Ya, riteman dari kapal gondrong. Kapal gondrong itu kapal yang ada kerennya sendiri gitu teman-teman ya. Jadi nggak habis, makanya dipindahin di kapal yang gundul atau kapal yang nggak punya keren. Jadi yang bongkar kerennya kita sendiri teman-teman. Oke, kita lihat aja nih. Udah narik tali ini. Ini biasanya mundur. Tampil beda. Oper mutar. Tanjung Priok tepi laut. Ternyata kita nggak ngikat di sebelahnya Prima 8 ya. Jadi kita ngikatnya di haluan tongkang maritim 8. Ini batu baranya nih masih lumayan nih, paling sekitar 5.000-an ini teman-teman. Oke, aku pegang tali sini aja lah. Yo teman-teman, lempar tali dulu. Tali depan sudah dilempar. Kepanjangan kayak eh. Wes. Untuk Prima 8 nya sendiri ternyata ngikat di belakang kapal kita teman-teman ya. Ya teman-teman, jadi kali ini kita sudah selesai nempel di tongkangnya maritim 8. Ini teman-teman masih ada di depan juga. Oke, sekian dulu videonya ya. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe.